Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi di Cagi Baju Vol. Cagi ini pakai set, ya, ingat. Dan kita sekarang akan memainkan pipa 21 foot ya. Pipa, tiba-tiba sekarang itu udah mungkin udah rilis kayak itu yang versi apa tuh dari gua rekaman nih yang ultimate versinya dari FIFA 22 ya. Jadi ini gua sekarang bakal mainkan satu pertandingan terakhir di FUT Champion. Di mana sayangnya lihat ya. Tingkatnya antara 1/3 atau 1/2 loh, mending apa tuh mending lagi ya. Sangat 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 kurang sekali dibanding dulu ya. Ya mau gimana? Karena lawan sekarang makin bagus, Pak. Dengan saya yang pemainnya ala kadar, saya katelak. Jadi gitu ya. Oke. Jadi ini benar-benar pertandingan terakhir di FUT Champions. Udah benar-benar enggak ada lagi pertandingan FUT Champions. Iya udah confirm ini bakal jadi FUT Champions terakhir di apa tuh? Di FIFA 21. Enggak tahu udah nanti bakal ada apa tuh? Bakal ada apa tuh? Kayak apa ya kalau bahasnya tuh ya? Kayak nanti mungkin ada FUT Champions tapi tiba-tiba muncul di FIFA 21 yang nanti akan datang loh. Terakhir. Tapi kalau kata iya ini udah terakhir. Oke. Gue tadi mau apa? Tadi mau apa ya? Gue lupa. Oh, bisa. Yuk, gue tadi udah ngasih tau udah squadnya gue wajah itu. Yaudah. Ini squad gue. Gue bakal mainin semua full Spanyol yang gue punya. Yang menurut gue paling bagus. Gue ada keeper udah jelas. Legend dari legend se-legend-legendnya. Ya, dia adalah Pepe Reina. Yang udah ternyata gue baru nyadar udah main sebanyak. Apa itu? 1411 kali. Berarti sekarang jadi 14-12. Namanya jadi kayak Tokit loh ya. Jadi kit nama namanya 14-12 gitu ya. Dan nonton Conan ya. Kalau ada nonton pasti tahu tuh. Ya lanjut lagi. Lanjut lagi. Sebelum lanjut bentar dulu. Lihat golnya sama assist ya bentar. Lihat dari tercukup 1 gol sama yang 6 assist ya. Gak baik sih yang kayak gini. Karena gue corner sama penalti udah perina semua. Ya tadi bisa takut segitu. Nah kalau nanti gue mulai dari awal yang FUT 22 tuh. Tau udah dapet berapa. Ya lanjut ada Lucas Vazquez. Dia main paling banyak. Main baik lagi. Main 43 kali. Termasuk satu main cukup banyak gue main. Cukup dipercaya sama gue. Meskipun gue gak baik cuma 3. Ya, lanjut lagi ada Fernando Hierro. Yang dia kalau ini main berarti jadi 650 kali main ya. Bagus. Dengan 9 gol dan 11 assist. Oke lanjut lagi ada Pique. Pik. Nah dikit lagi dia 2 kali sayang. Kira 30. Cuma sayang gue mau lanjutin. Ya. Duh. Oke. Dan nih ya lanjut lagi ada Benyat. Satu main cukup banyak main juga. 600 kali main dia. Baru nyadar gue. 600 kali main. Wow. Setengahnya dari Pepe Reina. Berarti dia satu main yang cukup baik gue mainin tuh. Oke lanjut lagi ada Wakin yang kalau ini dia main berarti jadi 450 kali main. 88 gol dan 147 kali assist nih. Gila juga. Lanjut lagi ada Sapi alias Safi Hernandez. Legenda Barca dengan total main OTW 70 kali dan 6 gol. Lanjut lagi ada satu lagi legendnya Barca tapi sayangnya dia jadi wonderkid. Entah berantah yang sekarang dia malah nyasar ke MLS tapi waktu dia masih main di MLS apa enggak dia adalah Ojan alias Boyan Kerkik. Gimana dia ini oh ini kartu squad foundation kalau salah. Nah kalau kartu banyak yang tadi nih ini milestone pertama ini barunya ada juga milestone level 30 pertama yang gue dapetin nih kalau nggak salah. Ojan Otayo 500 kali dengan 457 gol. Aduh ngomong apa belepotan tuh ya. Baik gue meskipun kemarin squad beta. Lanjut lagi ada oh nih ada Oyar. Oyar sebel. Dia total main 485 kali main. Cukup baik juga dia. 105 gol. Nih kalau sampai pertandingan pertama deh kalau gue gak salah ini. Pertandingan pertama Ansu Fati. Ini yang kedua balik. Amnesia. Lalu kita ada legendnya Barca lainnya yaitu ada Andres Iniesta. Dia bermain 58 ya, tapi ya tetap aja timnya full Spanyol ya. Yang tim full Spanyol dan terakhir legend atau bahasa MMA di sini dia ada Gerard Moreno meskipun main dia nggak banyak. Total dia cuma main 125 kali
dan 87 juga maklum TTS. TTS dan player pick pula. Oke. Jadi itu pemain yang bakal gua mainkan. Nih biasanya ini paling ada si Asep, terus ada si Gusi ada 213 kali main, ada Marcos Llorente, Ander Herrera, Pujello sama Fabregas. Mas Delpy ya. 170 kali main dia. Oke ya, sisanya sih itu. Tanpa bisi BC, BC busui, BC busung. Yuk kita langsung aja mainkan Food Champion Style di Food 21. Yuk. Oke. Lawan pertama sekaligus lawan terakhir kita di Food Champion FIFA 21 adalah Navi Shimimul. Navi Shimimul. Shimimul, Shimulul. Apa nih? Ya, pokoknya itulah. Oh ya, dan tadi gua hampir lupa. Gak ada Omang Kristo, gak ada teman-teman yang lainnya yang tahu Federasi gitu. Gue cuma pengen mainin full Spanyol, titik. Mau ke bantai, mau segala macam, penting main full. Coba jadi gak hasil. Yuk. Ingat menang 1-2. Waktu itu, menang 1-1. Sekarang enggak, sekarang menang 1-2. Kalau enggak, ya udah 1-3. Ini segitu, tamen 30 kali loh. Tolong IE tolong. Eh, dan tadi meskipun pola kayak tadi kayak Ojan jadi main tengah loh in game ya, dia tetap jadi striker. Aduh bah, aha, introduction bagus sekali. Bentar, gimana ceritanya dia udah selebrasi capit tapi langsung ganti? Oh wah, ya udah kita tinggal. Ini sepertinya kita bakal dibantai. Sepertinya. Tapi meskipun itu ya, gue harus main full. Karena kalau rekaman tuh harus main full, Pak. Ya paling kalau resuit, kalau misalnya lagi pengen aja. Kalau nggak jangan. Apalagi ini pertanyaan terakhir kan. Rasanya kayak gak enak. Aduh, dia nggak mau masuk. Aduh, Moreno. Nggak bisa dia, tolong. Help, help, help. Nggak bisa dia. Oh well. Lihat lagi. Oh iya. Oh iya. Dia passing ke si Sapi. Sapi ke Hero. Balik lagi. Oke. Oke. Oh Jan. 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 Oh Jan. Bagus lah Oh Jan. Enzo Buari tuh. Enzo Buari tuh. Ah. Yo. I. Itu dong kan enak. Iya dong ya. Gol OTW gol terakhir di apa tuh di Food Champion. Iya, untung aja. Ya. Defense-nya bagus. Waduh, ah enggak nyampe. Oke, bagus PK. Untung aja di tegang-tegang tadi gua tuh. Tolong. Ah. Apa itu? Apa itu? Aduh, drama sinetron. Tolong jangan buat drama sinetron. Gak enak. Yah. Yoyat. Yuk lari Moreno. Ya, mana-mana. Kaget Moreno juga kayaknya. Yang kayak gitu. Hah? Ada-ada aja kemuna. Oke, bagus. Aduh. Nggak bisa. Sayang sekali, Bung. Coba lagi. Ya. Waduh. Pak Sidik, Pak Sidik, Pak Sidik. Pasti dia ke depan. Haji Ken, nah Haji. Ai, si 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 si. Ai, si 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 si. Ah, enggak. Untung ya enggak gua. Jadi, enggak usah lah nenek. Ngapain kamu nenek?
Ya, lari wakin. Ada pakai diliatin sih. Padahal jangan diliatin, lari aja. Kalau lari tuh ya udah loh. Kalau diliatin itu malah nggak dapet. Oke. Ih, gue. Allah. Dibuang dong. Terus. Terus event terus. Ya lari Moreno. Setelah passing dari si Ojan. Ojan. Bagus ya Ojan. Yah. Gak ada siapa-siapa. Lipatnya gak kejar sih. Aduh, maksudnya dia langsung eksekusi aja. Bagus aja. Sampai jatuh bangun. Yah, 30 menit. Masih satu sama. Sejauh ini cukup ceria. Karena saling jual bisa kan. Ya patah dia sensornya banding gua. Ayo lari Ojan. Aduh kegilas dia. Dia tergilas. Oke, okay. Sekarang kita kembali serambung. Betul-betul serangan yang datang. Tapi untung pertahanan kita masih tebal. Ya lari Moreno. Moreno, wadih, kelemesoid dia. Dia kelemesoid. Yuk, untungnya tadi aneh nih. Ya, kena. Oke, kick pula. Pasti gue langsung eksekusi ya kalau itu. Ting. Aduh nggak dapet. Aha, nggak nyampe, nggak bisa lewat sih. Hup, ay gue, crossingnya bagus itu. Kagak nyampe sih, coba tuh, Lukaso. Ya wes, lagi emang dia baik nyerang sih. Ya lari Moreno. Waduh. Mah tendang sama dia. Ya udah goal kick lah jadinya. Yuk kita coba apresong. Bagus. Ayo Gerard Moreno. Gerard Moreno. Waduh. 12. Itu habit lama itu. Ayo Jen. Dari rumah gue Jen tuh. Oke, udah tinggal 1 menit. It means kita harus nyerang. Oh ya. Aduh, gak nyampe. Aha, yaudahlah. Ingat itu waktu berakhir dengan skor 2-1 dia unggul lawan kita unggul. Nah, kita balik di apa tuh kalau bahasanya di game alias di tekan terus bertubi-tubi ya. Oh nah, dengan itu squad 2-1 mereka unggul ya, kita tiba ke 2 nanti kayak gimana. We will see. Oke okay, tiba ke 2 dimulai. Gua ini mengganti siapa tuh, mengganti si Oyar sama Herrera karena kita udah harus mulai attacking. Dan kalau gue attacking kan berarti gue makainya apa tuh? Makai 3 CM. Yuk. Hup. Wakin. Aduh, enggak dapet. Dikit lagi. Masih belum beruntung. Bagus sekali Vasquez. Dia pressing dia. Aduh, nggak di fake sama dia.
Oh bagus. Aduh gak nyampe. Alamak. Kaiso. Oh well. Oke. Aduh, udah ke ini, udah kebaca. Sayang sekali, Bung. Oke, ngikutin dia juga salah passing. Jangan lari, Jan. Oh, jangan berlari. Larilah, oh, Jan. Aduh, kenapa lurus itu? Padahal saya tidak pengen lurus. Ya udah, kita ke belakang aja. Dia pada pusing. Allah, dia malah nyamping situ, yang jelas susah sekali untuk nyampe. Itu yang gue bilang namanya nyiksa. Ya udah, fast pick. Oh, bagus pick. Bagus sekali defense pun napik. Oke, wes, ayo lari Moreno. Lari Moreno. Akhirnya Moreno tak dulu juga. Ayo Moreno, mau. Moreno. Nah, gitu dong. Sama kan jadinya. OTW jadi gol akhir di champion nih. Kan Ojan tadi nih. Eh. Langsung pause ya. Masukin siapa ya? Dulu lagi bagus. Ya bingung ganti yang mana. Cuma Iniesta udah mulai habis tadi ya. Yaudah si itu ya, sebetulah Fabregas. Kita coba Fabregas alias Fabregas. Untung mereka tidak aneh-aneh. Yuk. Saya sudah sudden death ini. Tolonglah bro. Oke, untung dapat. Aduh, itu nggak gitu sih pak konsepnya. Aduh. Nggak nyampe. Oh well. Gol. Das. Harus gol kayak gitu. Kalau nggak seru. Ada-ada aja kemana-mana. Yang temennya malah kosong lompong. Jadilah begitu. Kakui. Waduh, kegiles dong langsung. Dapat, oh dapat jelas. Bagus nak Pepi. Masih ketinggalan Bung. Yuk. Oke, bagus tuh capung itu yang defense. Bukan seperti tadi. Yuk lari Jan. Yuk lari Moreno. Moreno. Gerard. Aduh. Gua ragu. Kogik pula. Ya. Bisa-bisanya kayak gitu. Ya, ini kaca masih bisa ini.
Masalahnya striker gue udah habis naganya. Sembari dia sering dapet. Waduh, gak dapet. Yuk, tapi gas. Akhirnya again kan. Ini bakal pesta gue sih. Oke, dia pause berarti gue ganti main depan gue. Apa ya? Masnya pada bagus semua. Bingung ganti siapa? Bener lah. Ojan berarti ada setengah dia soalnya. Siapa ya? Ini harus bener sih masukinnya. TLP ya kali ya. Satu main cukup lama juga gue dapetin. Dibanding Pujero. Yuk. Biasanya Ojan gue tahan sampai lama, cuman ini nggak bisa ini. Boleh tenaga dia cuma setengah soalnya. Aduh, nggak dapet lagi, nggak kepake ganti pula. Aduh, kan. Capit, capit, capit. Noes. Itulah ya. Berarti yang tadi tuh gue Moreno mungkin gue tarik. Kita lihat aja nih seperti apanya. Ice, 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 ice. Yuk. Aduh, gak dapet. Waduh. Tentanya ya, rasanya udah kayak final aja, Pak. Yuk, udah tinggal berapa menit. Waduh, ah kegilesnya. Ya udahlah, belum beruntung berarti. Tidak beruntung. Oke. Jadi sumpah sih ini meskipun kayak gua kalah tapi gua rasanya seneng sih karena rasanya kayak main final, Pak. Bener deh. Ada kayak Anda kalah tapi Anda emosi tapi ini gua malah seneng. Karena mungkin ya emang ini hasil yang bisa gua dapetin sih. Dari sepanjang main FUT Champions ya. Ini mungkin paling rendah ranking gua kali ya. Soalnya tuh gue mentoknya support 2 naik main-main. Ini bisa support 3. Ya wes, belum beruntung, Pak. Udah dapet momentum ya? Abis main air. Naga si Lukukui. Nih, tolong. Alias Lukaku. The brain. Didoi. Aduh, ada aja ya. Ada ya, tolong. Tapi gimana ya, gue ngelihatnya nggak bisa ini sih, emang dia bagus tuh. Diserang meskipun gue positioning banyak gak ada gunanya kalau dia bisa 15 kali shot. Hey, positioning tidak ada gunanya kalau Anda bisa shooting banyak. Gak bisa ngasihin gue pula. Ini gue pertama dari Haji Kane. Haji Kane di mana gua udah mau tackle enggak nyampe. Itu udah ke tackle itu. Hey hey hey. Udah ke tackle itu. Udah mau ke tackle lipatnya. Kagak nyampe. Kelipet kakinya. Oh well. Nih gua kedua dari si gua nyampe kedua kan dari si Ojan. Mungkin ini bakal jadi gua tahir. Ya tidak, masih ada gua lainnya. Banyak banget. Bagus ini satu duanya nih. Dan seperti biasa Ojan as always gak pernah ngecewain. Bisa ngelewatin Van Dijk pula sekali-sekali itu. Sisanya mah aneh nih. Ya wes. Ya gitu. Yang kedua nyampe dudukan dari si Ojan. Dan ini saya gue kebobol lagi.
dari golnya Resi nih, si Lucas Vazquez pengen ngadu nyundul nggak bisa dia, udah kalah size. Kalah size, kaget juga. Plus Pereno udah maju, ya udah. Dan ini gue Gerard Moreno, untungnya ini gue nggak sentolop. Biasanya kayak gitu gue selotip pak. Kalau sentau kan bahasa terhad, kalau bahasa gue tuh selotip pak. Bagus sih Moreno sih, untung itu kepikiran ngefek itu. He's back, kalau bahasanya he's back. Yuk, sayangnya abis itu kita kebobolan lagi lewat Lukaku yang ngebutnya kelewatan gini. Random, random, itu ada-ada aja sih. Gue juga malah jauhin, terus baru majuin Pepe Renanya pas itu lagi. Dan dia malah nyamping, bukannya lurus. Bagus. Abis itu nyamain lagi lewat Gerard Moreno. Suatu dari si hujan nih, gue sebetulnya udah agak kepikiran pengen ganti siapa-siapa. Abis itu jadi ini. Tapi ini golnya bagus sih, saya suka lihat ya. Sekaligus gol terakhir kita di FUT Champions. Ingat, ini gol terakhir di FUT Champions. Mesti diingat, mesti dikenang. Golnya Gerard Moreno itu gol terakhir di FUT Champions buat Real GFC. Yo, gimana? Habis itu, waduh, bahas langsung ketika, langsung dibahas ketika, oh tuh si Pique nggak bisa ngadang si Lukaku dan lagi-lagi outnya, oh, habis itu puncak ya, ya udah gak ada bisa apa-apa, udah harus memasakkan diri karena udah out attack, sembari dia mau nyetak gol tambahan, ya. Udah lemas semua. Ya, dan juga nih pokoknya ini statistik terakhir di FUT Champions ini ya, tolong ini statistik terakhir ya. Emang gue udah niatin sih, mungkin tiap tahun kayak tahun lalu tuh gue gak bisa buat konten kayak gini gara-gara iya ada kendala real life. Kata ini udah bisa. Oke, sekarang gue udah bisa buat video kayak gini meskipun pada edit kita cuma bisa sampai level 3. Aduh, masih paling rendah serendah-rendahnya. Tapi ya mau gimana, gak bisa paksa juga. Karena kadang semua orang ada yang pernah di atas, pernah di bawah. Oh iya, ini sekaligus jadi tarik kali kita lihat apa tuh ranking kayak silver, terus gold 3, emang elite. Setahu gue tuh kalau yang level 22 yang sekarang nih sistemnya kayak silver sama gold doang deh setahu gue. Kayak silver 4 sampai 1 sama gold 6 sampai gold 1. Mungkin kayak gitu kali kalau di ibad. Dan juga sistemnya point. Jadi udah gak ada kayak gini menang-menang ini, udah gak ada ini. Ini udah terakhir ini. Sistem terakhir di FUT. Apa itu FUT 21? Yang besok FUT 22 udah ganti. Ya, kita buka pack dulu. Menutup konten ini dengan buka pack. Mau packnya banyak. Biasanya kan gak bisa kayak gini. Yuk, 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 yuk. Pelepas sedih kita setelah apa tuh, setelah kalah telak. 29 buka standard pack dulu mumpung ada review pack ya, tolong manfaatkan review pack siapa tahu bisa dapat wot. Ting, nggak ada apa-apa jelas karena nggak wot dari sini ngapain sih. Sungguh sangat aneh nih Ribery sama Remy tumben. Ini kalau food sekarang bagus, kalau food yang 22 dapetnya kayak gitu udah bagus. Cuman sayangnya ini udah food 21 yang udah entet. Jadi mana mungkin. Gak ada bunyi, gak ada apa-apa. Eat. Dapet hits lagi. Hit, hit, hit. Yuk, premium go. Ini tuh pack voting semua sih, ingat gue sebagai game set. Gak semua sebagai game set. Gak ada apa-apa. Udah isinya gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa lagi. Masih proses. Waduh, duplikat lagi.
Duplikat bro. Bro, duplikat bro. Aduh. Untung bisa diatasin semua. Yuk, dua lagi pack sebelum kita sudahi rekaman ini ya. Yuk, dua lagi. Apa ya? Lo buat besok. Kayak premium gue semua aja lah. Pelepas di. Pelepas Lara. Tolong. Premium. Eh, gak ada apa-apa. Bot tapi siapa? A bot. Brazil. Ah, Pilipuy. Ada Slipe. Kita jam-jam pas lagi kayak gini, gue baru dapet mesonya sekarang. Dadanya. Ah, duplikatnya baik banget. Duplikat kok baik banget, bro. Bro. Ini maksudnya gue malas ngekat-kat nih video ini, tolong. Untung semuanya ini. Baik banget tuh. Pasti gue buang tuh ya. Ini pack terakhir yang gue buka. Abis ini kita udahin dulu rekamannya ya. Ya, kita tutup rekaman kita dengan buat lagi. Siapa? Jerman. Renovo. Eh bukan. Kevin Trapp. Jebakan. Sesuai dengan namanya. Ngarepnya si Renovo. Ngadepnya Trapp. Oke. Dah. Dah, lu baik lah selesainya. Yaudah, segitu deh gue. Terima kasih buat semua yang mampir. Dimana intinya kita harus terpaksa. Ya apa? Ya bantai. Di food champion ini ya, sedih. Food champion tayar lagi. Yaudah lah, segitu deh gue. Terima kasih buat semua yang sudah mampir, yang udah numpang lewat di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa kalau anda semua tertarik dengan video ini, silakan di like, share, komen seperti biasa yang membutuhkan. Pesan pemain subscribe. Sudah sampai bos yang belum ya? Monggo silakan. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.